belajar tentang integral. Di sini ditanyakan integral dari 4 nilai ya, nilai dari 4 1 sampai 2, 8 x pangkat 3 plus x pangkat 3 dx dikurangi dengan 19. Oke, langsung aja kita akan menjawab ya. Langkah pertama, kita akan selesaikan yang ada dalam tanda kurung. Jadi kita akan selesaikan berapakah nilai integral, kemudian hasil dari nilai integral akan kita kurangkan dengan angka 19. Oke, langsung saja kita akan mengerjakan ya. 4 integral 1 sampai 2, 8 x pangkat minus 3 plus x pangkat 3 dx seperti ini. Kemudian 4 integral 1 sampai 2, 8 per minus 3 plus 1 x pangkat minus 3 plus 1 ditambah 1 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1. Sorry, ini bukan integral ya, kurung-kurawal aja karena kita udah dengan batasan 1 sampai 2. Jadi 4 dikalikan 8 per minus 2 x pangkat minus 2 ditambah 1 per 4 x pangkat 4 dari 1 sampai 2. Kemudian kita kalikan koefisien yang ada di depan sehingga kita akan mendapatkan nilai minus 16 x pangkat minus 2 ditambah x pangkat 4 dari 1 sampai 2. Lanjut, langkah kedua, kita akan substitusikan nilai integralnya. Kita substitusikan nilai integralnya, di mana persamaannya adalah 16 min 16 x pangkat minus 2 x pangkat 4. Kita substitusikan dahulu dengan nilai 2 sehingga dengan batasan 1 sampai 2 kita jadikan minus 16 ditambah x pangkat 4 seperti ini ya. Karena memudahkan kita untuk menghitung, kita substitusi dahulu dengan nilai 2, jadi 16 per 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4, kemudian dikurang 16 per 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 4. Minus 16 dibagi dengan 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah dengan 2 kuadrat 16, kemudian plus 16 min 1 seperti ini ya. Tanda kurungnya harusnya udah dibuka karena saya sudah menjadikan 1. Nah, seperti ini, min 1 karena 16 ditambah dengan 16, maka hasilnya adalah minus 5 plus 32, hasilnya adalah 27. Lanjut, langkah ketiga, karena di soal dia dikurangkan dengan 19, maka hasil dari integral akan kita kurangkan dengan 19. 27 dikurangi 19, hasilnya adalah 8. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah 8. Sampai jumpa.